Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat terjadinya kebakaran di Pasar Campur Darat Kabupaten Tulungagung dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan membakar ratusan lapak milik pedagang. Total 70% dari bangunan lapak dan kios yang ada ludes dilalap api. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, 2 diantaranya merupakan bantuan dari Pemkab Trenggalek. Setelah melakukan upaya pemadaman selama hampir 4 jam, kobaran api mulai bisa dipadamkan. Hingga Rabu pagi, petugas masih melakukan upaya pendinginan untuk memastikan kobaran api padam. Titik api diduga berasal dari bagian timur pasar. Petugas menduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Pemilik kios berharap pihak Pemkab bisa memberikan bantuan. Mereka juga meminta pasar bisa segera dibangun lagi agar roda perekonomian kembali berputar. Antara pukul 02.00 pagi tadi, pemadam kebakaran mendapat informasi bahwa ada kebakaran di Pasar Munut. Pasar Campur Darat. Kemudian anggota meluncur dengan membawa 2 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil suple menuju lokasi. Nah, kemudian karena dilihat skala kebakarannya besar di pasar juga cepat api cepat merembet, kami meminta bantuan dari Damkar Trenggalek, kemudian dari Damkar Trenggalek mengirim 2 unit mobil pemadam kebakaran. Titik api awalnya dari mana, Pak? Titik api ada di sebelah timur, dari lapak, itu bukan kios, tapi lapak yang di belakangnya kios, itu ada informasi masyarakat, ada konslet, kemudian apinya menjalar ke lapak-lapak di sampingnya. Penyebabnya, Pak, dugaan sementara, Pak? Penyebab dugaan sementara konsleting listrik. Karena jam berapa, Bu? 2. Jam 2? Iya. Saat itu kondisi pasar sudah ramai atau belum, Bu? Belum. Belum, ya? Belum ramai. Ibu tahunya dari mana, Bu, Pak? Itu tanya di rumah kok ada lupa kok ini kendeng-kendeng apa ngoten nggih niku mencelake terus ke sini api terus dari mana besar besar ya, besar api awalnya dari mana, Bu, ini, Bu? Awalnya dari sini, dari tengah, ya, Bu, ya. Bagian tengah. Ini ada berapa kios, Bu? Ada berapa kios? 1, 2 di sana, tapi enggak enak sih, 2 liter yang satu yang kebakaran. Ya. Ada barang-barang di dalamnya, Bu? Ada. Kerugian berapa, Bu, kira-kira? Ya, sekitar 15. Kebakaran ini menghanguskan hingga 70% bagian dalam pasar. Belum diketahui pasti taksir kerugian dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.